mungkin tidak ada di daerah lain karena satu mata, mata ini tidak boleh kena air dulu. Kenapa? Tidak boleh kena ini katrik, katrik organik. Jadi harus ke bawah untuk kuapnya. Iya. Jadi air tidak boleh kena mata, mata. Jadi kalau kena mata itu bisa membutuhkan. Dari sekarang tidak boleh. Tidak ada bukan kalau seperti itu. Tergantung tenaga yang sudah, kalau sudah api. Oke, selama ini nggak pernah. Tidak ada, alhamdulillah sudah. Jadi ini kalau matanya ini lihat untuk matanya lepas, pakai. Iya, pasti, pasti. Jadi ada polisi. Ada bukannya? Lalu setelah proses ini, kita ada pengeringan. Jadi di sini ini ada pengeringan untuk waktu 10 menit untuk pengeringan ini. Jadi, terus langsung kita kepakai. Sekiranya ada manual juga bu, karena ini pemberdayaan masyarakat kita. Jadi program kita emang ekonomi kerakyatan. Jadi semua di betul. Seperti ini nantinya dari lokal, dari kelompok tani, dari kabupaten yang ada di kecamatan Gajah. Jadinya seperti ini nantinya kita berkembang dari koperasi untuk petani. Satu kaleng ini bisa jadi tiga nantinya. Dari itu yang satu dengan tingkat pH-nya rendah, tingkat keasam rendah, tingkat kadarnya tinggi di atas 12. Kalau yang ada di Jawa Barat itu di bawah 10. Jadi kita ada lebih itu. Ini baru mungkin tahun ini untuk ini sudah kita siapkan bibitnya. Bibitnya sudah 5 hektar. Kita dibuat 30 hektar. Sekarang ini lahannya belum siap. Kendala PGN kemarin itu kan 2 menit. Jadi kalau yang salah simpan simbol ini jurinya enggak sama yang PKD. Harga kilogramnya sama, jadi alhamdulillah di luar negeri permintaan nanas ini sekarang kita di Queen Simplex ini luar biasa. Jadi beberapa negara yang sudah pernah kita ekspor itu di tahun 2024 ada meminta, karena di 2023 dan 2024 sebenarnya kita masih trial tiap ya. Lanjutannya kita meminta betul ya. Ini kalau di Swalayan
juga diproduksi, tapi ini terbatas dalam proses. Jadi, alhamdulillah ini dari tindak tegak luar biasa yang pendampingan. Jadi belum ada waktu coba.
saya sih belum tidak mau menaruh kebangunnya. Cuma gini tuh, sebenarnya dari manajernya menyampaikan bahwa yang penting ada time schedule yang jelas. Jika ada time schedule yang jelas, mereka nanti akan mengatur sampai yang demandnya. Masa ibarat akan. Insya Allah, nanti kalau time schedule yang jelas, karena yang mereka harus masuk, produksinya bulan apa, sehingga yang lain yang idle, itu bisa dimanfaatkan. Tinggal ini pengajuan proposal dan difasilitasi oleh UB, ya. Nanti akan dipelajari. Nanti Bu Akte bisa lagi pusatnya di untuk ada slot khusus untuk di Kediri. Pusatnya beliaunya ini dulu di Lampung. Ya. Cuma di sana ini mahal untuk airnya. Air bawah tanahnya ini sudah pasti kita hasilkan garamnya di sehingga kita di Kediri ini dulu juga kita fasilitasi oleh pemerintah desa. Jadi kami berharap nanti ada kerjasama yang baik sehingga kuadrupel helik ini bisa optimal nanti. Kalau ini kan manajernya tapi terima kasih, Mas Wajar, Mas Bupati, saya wakil Mas Bupati. Terima kasih dan mohon supportnya Ibu. Ibu saya melihat sendiri harapan besar dari petani kita dibantu untuk ekspornya nanas ini yang Pak Joko luar biasa. Saya juga baru tahu prosesnya melibatkan warga yang memang sengaja manual ya Pak, agar banyak dari petani kami yang terlibat. Jadi kami berharap itu dari pusat ini bisa membantu proses bagaimana ekspor kami lancar gitu. Mungkin yang dari Wongkoko, masa nggak bisa atau Pak di selak-selak T untuk yang untuk pengalengan. Iya, pusatnya itu dipelajari. Ya, sedikit-sedikit kami ya, kita saling berkolaborasi, sinergi, saling berkabar. Oke, ada kelah-kelah di sesel-seselnya lah istilahnya di yang Jawa kan ngerti. Jadi bagian dia saling oke, karena wajar Wong Koko diminati. Pas saya kita haji pun kan juga pudingnya ya Wong Koko ya. Betul. Makanya kalau sekarang apalagi musim haji mungkin permintaannya tambah ya. Tapi insya Allah jenengan kalau bantu ke diri ini permintaannya tambah-tambah. Bisa tambah pabrik nanti. Itu lah. Iya. Kita diprioritaskan ya Pak. Mungkin itu harapan kami, saya berharap juga petani lebih sejahtera, artinya tanah yang sudah ada bibit 6 hektar semoga bisa ditanam lahannya jadi 30 hektar nih. Jadi permintaannya dari luar negeri juga bertambah, semakin tambah negara yang mungkin meminat dengan nanas kita. Jadi pengalengannya juga minta tolong bantu Pak biar tidak mengecewakan hasilnya kalau pas ekspor. Insyaallah lebih barokah kalau bantu kabupaten Kediri. Mungkin itu dari saya, Mas Tuhan, segala supportnya dan semua. Mungkin Pak Joko. Terima kasih. Jadi harapan dari kita, nantinya kita adanya pikir yang ada tersedia. Misalnya kalau kita berusapan dengan PTPN yang sekarang lahannya diganti dengan karena ini untuk persaingan global di luar negeri itu kita harus bersaing dengan Thailand dan Vietnam dengan kualitas talent yang baru ini lebih terbuka lagi untuk pasar besar dan yang lain untuk pengeluaran lah misalnya nanti kita dibantu tetap bisa ekspor di pelan ya. Jadi nanti ya terhadap untuk pengelolaannya bisa berjalan dengan bisa berkelanjutan di dalam kualitas pas di dan semua bisa terserah karena itu ada pabriknya ada pasca itu beberapa bulan itu nanasnya pastinya biasanya itu di awal penerimaan sekolah jadi kalau nanti ada
sekolah dasar pastinya itu tidak terjadi. Terima kasih. Ya, kita prosesnya luar biasa dari KWT ya Mas, koperasi ini yang mengelola juga teman-teman Poktan, jadi benar-benar dipilah dari pemetikan bobotnya minimal 0,8, yang kurang disortir terus dibersihkan lagi dengan kuas, dicuci dengan apa tadi Mas? Sitosil baru dikeringkan, memang manual, tapi kenapa kok manual? Enggak, karena kita memang pemberdayaan masyarakat sekitar. Nah, hari ini dengan bantuan pasar kita berharapnya bagaimana ekspor kita semakin bertambah, pasar kita semakin bertambah, karena varietas nanas ini ternyata bisa bersaing dengan dari yang Thailand maupun Vietnam, tapi juga. Nah, ini kita masih mau bekerja sama dengan perusahaan, dengan pengkeong Mas tadi, biar pengalengan bukan lebih awet, tapi tadi semuanya Pak Joko itu satu nanas kita sudah tahan 40 hari dengan proses ekspor perjalanan 25 kita masih bertahan sekitar 15 hari lagi. Kalau untuk kendala-kendala yang mungkin ditemui dari pengolahan ini dan juga ekspornya apa saja? Kendalanya di produksi kita belum maksimal memang. Permintaan pasar banyak tapi kita belum bisa memenuhi permintaan. Karenanya ini tadi dinas sudah ada 6 hektar ya Mas yang sudah siap kita tanam. Itu masih proses bagaimana kita bisa menanam lebih baik memenuhi permintaan pasar lebih banyak. Kalau dari kementerian tadi yang sudah siapa? Kementerian yang Bu Asep, Asdes Sekap, ya membantu kita bagaimana nanti setelah ini mau ada rakor karena beliau juga berminat untuk mengembangkan pasar nanas kita itu bisa lebih banyak lah, luar negerinya di ekspornya lebih banyak permintaannya pun juga hasil olahannya. Tadi kan dari petani menginfokan siklusnya nanas ini peak seasonnya, low season harganya juga ada tanggal-tanggalnya. Jadi kita berharap ketika nanti harga murah, kita bisa pengolahan nanas pasca panennya sehingga petani nggak rugi. Itu butuh kerjasama dari beberapa pihak. Dan insya Allah nanti Bu Asdep akan mengundang kita ya Mas ya, untuk tidak lanjut. Kami dari Sekretariat Kabinet bersama-sama dengan kementerian terkait melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah, di mana kami ingin melihat terkait dengan pelaksanaan program Gratiek, gerakan 3 kali lipat ekspor khusus komoditas hortikultura. Dalam hal ini adalah komoditas nanas. Seperti yang kita ketahui bahwa produksi nanas terbesar ketiga ada di Kediri. Kami ingin mengetahui terkait dengan target-target capaian program Gratiek itu, karena akan selesai di 2024. Tercantum di RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Kita ingin memastikan target tersebut dapat dicapai, mengingat pemerintahan akan berakhir, dan tentunya ini akan menjadi laporan yang akan kami sampaikan kepada pemerintahan berikutnya. Apa yang masih menjadi permasalahan, terus kemudian tindak lanjut apa yang nanti masih bisa dilakukan. Dan kami diterima baik di sini oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Seluruh komponennya hadir dalam rapat koordinasi, dan kami tadi sudah melihat pengolahan tadi dijelaskan oleh Pak Joko mengenai proses untuk ekspor. Ada yang ingin kalau ditanya? Untuk proyeksinya sendiri dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Kabupaten Kediri, nanti kolaborasinya seperti apa yang mungkin dikembangkan dan mungkin yang akan diinovasikan? Beberapa tadi kita sudah belanja masalah, identifikasi permasalahan, ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan terkait dari baik di hulunya maupun di hilirnya. Tadi ada beberapa persoalan yang juga sudah disampaikan mengenai beberapa syarat yang memang harus dipenuhi untuk negara-negara tertentu, karena masing-masing negara memiliki syarat untuk menerima beberapa komoditas yang masuk ke negaranya. Mungkin itu, dan nanti kita akan juga melakukan rapat koordinasi untuk me-wrap up hasil dari monitoring evaluasi ini. Sebagai informasi, kami juga sudah ke Purwakarta untuk komoditas manggis. Nah, nanti kami akan melakukan rapat koordinasi mengundang kementerian dan lembaga tentunya untuk tindak lanjut beberapa persoalan yang sudah kita belanjakan di dua lokasi ini, di Purwakarta dan di Kediri. Dan tentunya ada pihak-pihak, tadi bicara mengenai kolaborasi, ada dari universitas ya Pak, ada ITS, UB, Uniska, dan itu juga sangat membantu pencapaian dari target yang sudah ditetapkan.